Hai kawan-kawan, saya Ros dari Semua Menjadi. Hari ini saya nak buat Shepherd's Pie ala Melayu versi saya. Nak mudah kita panggil as pie je lah. Selalunya saya akan buat intinya dulu. Dah siap masak, kita boleh simpan dalam peti ais sementara nak siapkan mashed potato atau kentang lenyek sebagai topping as pie kita ni. Sekarang kita mula buat intinya. Basuh daging cincang 2 paket 500 gram. Potong dadu 2 biji bawang besar. Cendawan butang dalam tin pun kita potong dadu atau beli yang dah siap dihiris nipis. 2 batang carrot, biasanya saiz agak kasar tapi boleh je potong dadu. Tomato 2 biji juga dipotong dadu dan setangkai daun sup yang dipotong kasar. Kita pergi kepada cara masak intinya. Mula-mula tumis bawang besar dengan menggunakan minyak zaitun campur mentega atau boleh juga guna minyak basah biasa. Bila bawang dah layu, kita masukkan tomato. Selepas itu, kita masukkan daging cincang, cendawan dan juga carrot. Masak sehingga daging empuk dan perasakan inti tadi dengan garam, kiup lembu dan sedikit lada hitam. Kemudian kacau lagi 2 minit dan akhir sekali masukkan daun sup tadi. Inti es pie kita dah pun siap. Sekarang kita sediakan kentang lenyek ataupun mashed potato. Saya biasanya gunakan potato flakes 500 gram campur air panas, campur susu segar 1 liter dan juga butter 250 gram yang telah dicairkan. Kena pandai-pandai agaklah jumlah air panas yang dimasukkan supaya dapat texture terbaik kentang lenyek kita. Saya juga suka masukkan daun parsley kering beserta lada hitam dan sedikit garam dalam mashed potato saya. Tapi kalau anda seorang yang rajin, boleh je guna ubi kentang rebus dan buat mashed potato secara tradisional. Kita pergi pula kepada cara penyediaan es pie. Sediakan bekas aluminium berdiameter 12 cm. Bekas ni memang muat dalam air fryer biasa ya. Ambil inti pie secawan, letak dalam bekas aluminium dan ratakan. Kemudian tambahkan mashed potato ke atas inti tadi dan pastikan ianya memenuhi bekas aluminium. Kemudian ratakan guna garfu. Untuk resepi yang saya sediakan ni, kita boleh dapat kira-kira 10 bekas es pie. Kalau suka, boleh tabur cheese di atasnya atau sapu kuning telur sebelum dibakar. Saya bakar pie ni guna air fryer saja pada suhu 180 darjah Celsius selama 8 minit. Okey, pie kita dah siap, sedia untuk dinikmati panas-panas.